Hai, fans Dilan dan Milea. Di video kali ini, Iqbal dan Vanessa akan bermain games. Apa itu gamenya? Gamesnya adalah Iqbal dan Vanessa harus menjawab semua pertanyaan fans-fansnya yang dari Twitter. Tak perlu menunggu lama, yuk kita tonton video Iqbal dan Vanessa menjawab pertanyaan fansnya langsung dari kantor FIFA.co.id. Kita hari ini mau bacain tweet-tweet dari para netizen yang beriman. Iya. Coba dong. Apa? Oke. Ini dari Meli Zahra. Waktu nonton di bioskop kayaknya Iqbal bikin meleleh. Pas nonton kedua kali di laptop, astaga, gue baru menyadari betapa kerennya film ini. Soalnya kalau dia bilangnya dari awal udah cringe terus yang kedua makin cringe, that make sense, right? Yeah. Kalau yang pertama meleleh terus yang kedua bikin cringe tuh? Mungkin atau kayaknya nonton pertama dia terpaku sama muka kamu aja nggak dengerin kata-kata Dilan. Kan itu tapi kan Dolby gede-gede. Aku terus sih. Kita pakai headset kali nonton deh. Gak dengar. Gue nggak tahu cara responnya tapi mungkin coba nonton sekali lagi. Kira-kira apa? Apa ya? Ini dari nama tidak boleh kosong. Vanessa atau Milea, cakep banget, mukanya ditek-tekin itu, suaranya juga bagus. Sejauh ini dia artis yang gak banyak ngomong walaupun udah beberapa film di sana, tapi cakep aja sama Milea, maka kalah dia. Sampai kadang lupa nama aslinya jadi manggilnya Milea atau Lia. Love you too. Wah, terima kasih ya, aku dipuji-puji terus loh disini. Terima kasih ya, siapa nama orangnya? Nama tidak boleh kosong. Oh, nama tidak boleh kosong. Terus ininya username-nya emang kenapa? Oh, lucu banget deh. Dari Yas Biasa Arum, I love the way Iqbal Ramadan look at Vanessa Priscilla. Kayak mau nanya hitam. Coba lihat. Thank you. Gue gimana ngeliat gila, disini aja. Kayak gimana? Aku ya? Ini kenapa dia tadi puji-puji? Ini gak ada namanya, gak kelihatan. Vanessa sih nggak bosen liatnya kayak babi. Aku nggak semanis babi, kayak babi itu perfect banget. Bob. Es krim mek. Dari Adinda CHP. Tadi malam mimpi nikah sama Iqbal Ramadan. Seneng banget. Berarti belum sampai ijab panggul doang kan? Belum sampai setelah itu. Mau gitu. Dia gak ngasih penjelasan yang jelas juga. Dia nggak diceritakan bagaimana juga sih sebagai drum tau. Oke, yay. Selamat ya. Gak tau sempat apa kayak thanks. Wow, oke. Okay. Terima kasih. Yeah. Semoga bahagia. Ini dari B. Nama B doang. Jadi kok lama-lama merek sama Vanessa Milea juga. Jadi Blackpink. Masa Jenny yang mirip aku yang mirip dia kali? Masa dia dimiripin sama aku sih? Tau gak? Kayaknya tau milik, Shay. Masa sih?
cantikan panas. Namanya Dodo. At Angga Wira Titik. Karena saya cocoknya masih menjadi Milea, nggak cocok jadi orang lain. Itu kan cocok jadi diriku sendiri dong. Iya. Udah. Oke. Si Eta Ulfina 16. Mau nangis aja, enak banget jadi si Vanessa Priscilia sama Mawar Eva bisa mesra-mesraan sama Iqbal sama Dodon. Kesel banget, kesel. Kamu lagi. Kamu lagi ya, sekali lagi ya. Oke. Pak Desa. Oh ya. Tadi aku enggak pakai. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini boleh dikeluarkan. Oke. Promo satu kali lagi aja. Satu, dua. Hai semuanya. Jangan lupa nonton film Milea Suara dari Dilan. Mulai tanggal 13 Februari 2020. Seluruh bioskop di Indonesia.